ada pandangan dari pengarah kesihatan atau KKM, tapi tak tahulah, tapi dari KKM sendiri mengatakan bahawa rawatan Islam ni perlu dibuktikan keberhasilannya atau keberkesanannya. Apa makna dia? Hati-hati bila kita bercakap. Kita memang sokong kerajaan, support kerajaan, tapi yang betul-betul yang salah-salah, jangan sampai membelakangkan agama. Rawatan Islam ini rawatan cara Nabi, habatu sauda, madu, syifa-syifanya dan sebagainya. Kalau itu dia kata perlu dibuktikan keberkesanannya, boleh rosak akidah dia, boleh jadi kafir kalau cakap macam tu. Sebab ni hadis Nabi, Nabi yang buat. Apa yang Nabi buat tak ada keraguan langsung, sebab Nabi utusan Allah. Nabi bukan dilantik oleh manusia, Nabi dilantik oleh Allah. Kalau YB, ya, dilantik oleh manusia, sebab tu ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi Nabi tak ada yang tak betul, sebab yang lantik yang maha betul, Allah yang lantik, tak ada kesilapan langsung. Jadi mana boleh kita cakap rawatan cara Nabi ni nak kena buktikan dulu? Tak boleh, rawatan cara manusia itu yang perlu dibuktikan dulu. Contoh vaksin, vaksin bukan hadis, jadi vaksin perlu dibuktikan keberhasilan dan keberkesanannya. Adapun madu, habatu sauda, makan tak makan itu nombor dua, tapi yakin kena nombor satu. Sebab apa? Sebab ini hal agama. Kita kalau tak nak cuba cara rawatan Islam, jangan hina cara rawatan Islam. Macam itulah juga, kalau kita tak nak masuk tahfiz, tak nak mengaji pondok, jangan hina orang yang mengaji tahfiz dan pondok. Sebab ini berkaitan dengan urusan agama Islam. Jadi hati-hatilah bila bercakap. Kita nak pakai vaksin, silakan pakai vaksin, cuba je lah. Tapi bab keyakinan, biar keyakinan kita pada Islam. Jadi jangan buat pasal.